Assalamualaikum sahabatku, apa kabar? Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan, amin. Hari ini ikutin aku sama mama, aku mau panen sayur yuk. Jadi ini lokasi ladang sayur milik tetangga. Dari sini aku sama mama aku mau beli sayurnya, mau kita panen. Kalian bisa lihat tumbuhan ini sangat subur dan benar-benar hijau di pandang mata. Wah, enak banget kita lihatnya ya. Oh ya, ini adalah tumbuhan gambas. Siapa yang tahu sayur gambas? Nah, jadi sayur ini tuh banyak banget manfaatnya untuk tubuh kita. Salah satunya untuk anti radang dan untuk penderita asam urat maupun kolesterol, ini bagus banget ya. Siapa yang suka sama sayur gambas? Ini sayur yang menjadi favorit aku juga. Karena di sayur ini tuh rasanya saat kita masak itu ada kriuk-kriuknya dari kulitnya ya. Jadi di sini kita panen secukupnya aja karena rencana yang mau kita masak untuk sore nanti. Selain gambas, jenis sayur lainnya yang ditanam itu ada terong, kacang panjang, jagung, daun ubi, dan lainnya. Untuk lokasi kebun ini lumayan luas ya. Jadi kita telusuri, melihat-lihat mana buah yang sudah siap panen. Dan sambil menelusuri, kita ini termasuk jalan-jalan healing, menenangkan pikiran. Nah, ini di sini lanjut kita mau lihat kebun sebelah. Jadi di sini ibu ini ada nanam terong ungu yang begitu subur. Siapa yang suka dengan terong ungu, apalagi kalau disambal? Tapi aku sendiri kurang menyukai buah terong ya. Nah, di sini aku mencoba panen sendiri, tapi karena pisaunya udah mulai tumpul agak sedikit sulit. Dan ini adalah buah pertama juga dari tanaman terong ini. Nah, ini dia hasilnya. Aku coba panen-panen lagi. Rasanya sangat seru dan senang ya kalau kita bisa panen-panen seperti ini. Mudah-mudahan aku dan mama bisa membuat kebun sayur sendiri. Jadi rasanya sangat senang saat kita mau masak, kita bisa panen di kebun sendiri ya. Dan di sini aku rasa udah cukup. Ini dia hasilnya. Wah, alhamdulillah masih buah segar dan pasti rasanya sangat enak baru selesai kita panen ya. Oke, lanjut di sini kita mau pulang karena kita rasa ini sudah cukup. Dan di sini mama aku bawa hasil panen gambasnya. Rencananya setelah ini kita mau mancing. Jadi udah lama juga nggak mancing. Mudah-mudahan kita dapat sebagai lauk tambahan. Hehehe. Ini dia hasil panen kita. Wah, seneng banget sayurannya masih segar dan masih bagus. Oke, yuk kita lanjut mancingnya. Nah, ini lokasi kita mancing. Jadi lokasi ini tuh sepertinya banyak ikan. Kalian bisa lihat pelampung mamaku udah mulai goyang-goyang. Sepertinya ada tarikan dan sayangnya ini terlepas. Hehehe. Kita coba lagi. Jadi lokasi ini sepertinya rawa-rawa dan jarang dipancing orang. Dan kalian lihat lagi pelampungnya mulai bergoyang-goyang. Dan strike lagi. Wah, ikan apa ini ya? Kita lihat. Wah, mama aku seneng banget. Ini mama aku dapat ikan betik ya. Wah, termasuk lumayan juga ini ukurannya. Baru sebentar udah dapat sambaran. Dan kita coba lagi.
Sepertinya ada sambaran lagi, pelampungnya sudah bergoyang-goyang. Wah, 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 bener aja tapi sayang ikannya terlepas. Wah, sayang sekali, ikannya pada lumayan besar loh. Oke, lanjut kita mancing lagi. Gak butuh waktu lama, ini pelampungnya udah langsung goyang-goyang dan langsung ditarik tenggelam ke dalam. Dan di sini tuh ikannya hampir lepas. Dengan cepat mama aku langsung sigap untuk mengambil. Wah, besar guys, kalian bisa lihat ini betiknya besar. Sepertinya spot ini dipenuhi dengan sarang ikan betik ya. Kalian bisa lihat ikannya tuh besar-besar. Ini semakin seru, kita lanjut mancing lagi. Dan kalian lihat ini pelampungnya udah mulai bergoyang. Oke guys, kita lihat ini ikan apa. Dan strike. Wah, mama aku dapat ikan betik lagi. Bener aja di sini banyak ikan betiknya. Seneng banget rasanya lihat mama mancing. Sayang di sini aku nggak ikut mancing karena pancingnya cuma satu. Lanjut lagi kita coba. Wah, ini seperti sangkut dan ternyata mocel lepas. Kita lanjut lagi. Nah, ini kalian bisa lihat pelampungnya udah goyang-goyang. Ini sebenarnya dibawa sangkut dan dengan kuat mama aku tarik-tarik dan ternyata strike ikan betik lagi. Kalian bisa lihat ini benar-benar babon sih ya. Nah, ini dia. Mantap sekali. Kita lanjut lagi, ini membuat semakin penasaran. Gak ada bosan-bosannya kalau memancing ya. Nah, ini sepertinya pelampungnya udah mulai goyang. Dan ternyata kita dapat ikan gabus. Wah, sayang sekali momennya gak sempat aku rekam karena memang sedikit kewalahan tadi. Kalian bisa lihat ini gabusnya sampai terluka kena pelepas sawit. Jadi tadi itu ceritanya terbawa sangkut ke dalam parit dan pelepas sawit ya. Alhamdulillah dapat gabus yang lumayan besar ya. Lanjut kita mancing lagi. Dan di sini sudah mulai goyang-goyang lagi pelampungnya. Oke, kita strike aja dan dapat ikan wader babon. Lumayan lah ya. Lanjut lagi kita pancing. Ini udah mulai goyang-goyang juga. Dan strike. Wah, kita dapat wader lagi. Ini ukurannya sedang sih ya. Nah, ini momen yang sebenarnya nggak sempat aku rekam secara keseluruhan karena memang ini kewalahan sih ya. Sampai mama aku harus nyebur ke dalam parit kecil ini. Ini harus benar-benar hati-hati karena di parit ini banyak sekali pelepas sawitnya. Jadi risikonya seperti ini. Kirain ikan besar, ternyata lili kecil yang membawa pelampung ataupun kail mata kail mama aku sampai sangkut. Dan sampai sini kita putuskan untuk pulang ya. Ini dia hasilnya. Alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Lanjut kita bersihkan satu persatu. Ini mama aku yang bersihkan ikannya. Dan ini dia ikan betik. Sedikit sulit untuk membersihkan kulit sisi ikan betik ini karena benar-benar keras ya. Dan kita persingkat, ini dia sudah kita bersihkan. Lanjut aku bersihkan sayur gambas dulu. Jadi rencananya ini mau kita tumis ya. Setelah aku bersihkan kulitnya, di sini aku cuci berkali-kali, aku benar-benar gosok biar getahnya itu hilang.
lanjut aku potong satu persatu. Dan di sini aku kasih air garam, aku aduk-aduk lagi, aku pastikan ini getahnya benar-benar hilang ya. Dan sudah selesai, aku siapkan bumbu tumisnya, bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Aku rajang-rajang dulu. Bahan sudah selesai, lanjut kita tumis bumbunya dengan minyak goreng panas. Pastikan sampai harum dan warnanya berubah. Diaduk-aduk, lanjut kita kasih garam dan bumbu penyedap. Nah, di sini sudah mau masak, lanjut kita masukkan gambasnya, aduk-aduk sampai rata. Dan ini nggak perlu lama-lama, sebentar aja, jadi warna gambasnya itu tetap hijau ya. Kuahnya sudah mendidih, ini siap untuk kita sajikan. Selanjutnya aku mau bersihkan terong tadi, aku mau potong-potong dan di sini mau aku kasih rendaman air garam. Selesai dipotong-potong, di sini aku aduk-aduk dengan air garam biar getahnya itu hilang. Dan di sini aku siapkan juga cabai untuk sambalnya dan campuran teri. Nah, ini udah bersih semua. Aku goreng dulu terongnya. Aku bolak-balik sampai ini matang merata. Dan ini sudah siap untuk kita angkat. Lalu aku masukkan cabai yang mau aku goreng lebih dulu, tomat, bawang merah, bawang putih, aduk-aduk sebentar aja. Kita tiriskan lebih dulu, lanjut mau goreng terinya. Nah, ini sebentar aja sampai benar-benar kriuk ya. Terinya udah matang, lanjut mau blender cabenya. Di sini biar cepat aja. Dan cabenya sudah selesai, kita tumis sampai harum. Aduk-aduk sampai warnanya benar-benar sudah matang. Ini warnanya sudah berubah dan lanjut kita masukkan terongnya. Aduk-aduk sampai rata. Dan ini sudah siap untuk kita sajikan. Untuk terinya itu aku nanti taburkan di finishing terakhir saja ya, biar tetap crispy. Dan ini dia, bikin miler ya. Dan di sini aku mau goreng opak dulu biar ada kerupuknya. Setelah itu aku mau goreng ikan yang kita pancing tadi ya. Kita goreng kriuk aja sampai kering. Dan ini sudah masak, kita angkat. Alhamdulillah sudah selesai juga, ini siap untuk kita santap. Nah, di sini aku cobain dulu sambal terongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini nikmat banget sih sambelnya, pedas karena aku pakai cabai geprek ya dan pakai kerupuk. Ikan terinya masih kriuk-kriuk. Alhamdulillah, ini enak banget. Dan aku lanjut sayur gambas dan ikan goreng crispy kriuk. Di sini aku makan dulu, tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, opaknya benar-benar crispy ya, gurih banget. Lanjut mau ke sayur gambasnya, bismillah. Wah, rasanya itu masih krenyes-krenyes karena memang aku masaknya nggak terlalu mateng ya. Jadi warna gambasnya masih hijau.
Untuk ikannya juga kriuk banget, gurih. Oke, di sini aku mau lanjut makan bareng keluarga dulu, teman-teman. Mari makan, teman-teman. Wah, Masya Allah, senang banget ya. Kali ini makannya benar-benar ditemanin kedua orang tua, ada adik, rame banget rasanya. Walaupun makanannya sederhana, tapi bareng keluarga itu sudah sangat bersyukur dan nikmat ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Aku berharap semoga kalian terhibur dan jangan pernah bosan untuk selalu nonton video kami. Jangan pernah bosan untuk selalu dukung kami, karena dukungan kalian adalah semangat kami. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Mohon maaf jika ada kekurangan baik dari perkataan maupun perbuatan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.